Halo guys, selamat datang di Katlan. Pada video ini, aku akan mencoba membuat Mandragora playable. Aku akan memasukkan kelas, skill, talent, record, dan lain sebagainya lah. Video ini terinspirasi dari sebuah komentar di video saya, jadi saya berterima kasih kepada Steven yang sudah memberi saya inspirasi. Dan video ini juga terinspirasi dari event What the Firelight Guys yang baru-baru ini muncul di server CN. Karena aku nggak melihat Mandragora di PV-nya, jadi aku buat saja video ini. Sekedar mengingat saja, video ini dibuat hanya untuk hiburan semata. Jadi setiap gambar dan penjelasan yang aku masukkan pada video ini semuanya hanyalah aku buat-buat aja. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Untuk membuat Mandragora playable, pertama-tama kita harus membuat terlebih dahulu rarity, class, archetype, skill, dan talentnya. Untuk itu, kita akan mulai dari membuat rarity-nya. Jika seorang bos menjadi playable, biasanya mereka bisa mendapatkan bintang 6. Seperti halnya W, Mudrock, maupun Dust. Jadi ada kemungkinan kalau Mandragora jika menjadi playable, maka dia juga akan mendapatkan bintang 6. Untuk kelasnya, kita bisa melihat dari cara dia bertarung di in-game saat masih menjadi bos. Dari apa yang bisa kita lihat, dia menyerang dari jarak jauh dan menggunakan Arch. Itu berarti dia adalah kelas caster. Lalu bagaimana dengan archetype-nya? Mungkin dia bisa mendapat archetype yang sama dengan Eya, Amiya, ataupun Tomimi, yaitu core caster. Mengapa demikian? Karena cara Mandragora yang hanya menyerang satu operator saat masih menjadi bos. Ini juga sesuai dengan definisi core caster yang hanya menyerang satu target. Kita sudah menentukan rarity-nya, kita juga sudah menentukan kelas dan archetype-nya. Yang sekarang kita lakukan adalah menentukan skill-nya. Karena dia bintang 6, maka kita harus memberikan 3 skill untuknya. Untuk skill-skillnya sendiri, kita bisa melihat kemampuan dia saat masih menjadi bos. Skill pertama yaitu Stone Shield. Ini nama yang aku kasih sendiri ya. Saat dia masih menjadi bos, Mandragora akan muncul dengan shield yang melindunginya. Oleh sebab itu, kita bisa membuat skill dia yang pertama adalah memberikan shield pada dirinya sendiri, atau mungkin juga menambahkan death dengan menambah sedikit attack speed Mandragora. Untuk waktu yang dibutuhkan mengaktifkan skill ini mungkin 25 detik. Lalu ada Mandragora's Gaze untuk skill keduanya. Masih sama dengan kemampuan dia yang di boss, di mana skill ini akan memberikan serangan lanjutan kepada musuh dan mengurangi death dan speed mereka. Skill ini juga akan memberikan stun untuk beberapa saat kepada musuh. Untuk waktu yang dibutuhkan dalam mengaktifkan skill ini adalah 15 detik, dan jika pertama kali di deploy, skill ini mungkin akan ter-recharge sampai 10 mungkin. Dengan durasi skill 7 detik mirip-mirip dengan kemampuan dia saat menjadi bos. Skill ketiga yaitu Flystone AOE. Sorry penamanya jelek, tapi skill ini akan sedikit OP. Karena skill ini akan menambahkan death dan attack-nya. Skill ini juga akan memberikan debuff kepada musuh berupa pengurangan death, Mandragora, serta skill ini akan memberikan serangan AOE. Sama seperti dia memasuki tahap kedua. Kita sudah menentukan skill-skillnya, sekarang kita akan membuat talent dari Mandragora. Karena dia bintang 6, kita harus memberi Mandragora 2 talent. Sesuai dengan asnya yang mengendalikan batu, mungkin talent pertama Mandragora adalah menambahkan death ke semua caster ketika Mandragora di-deploy. Dan untuk talent keduanya, dia akan summon sebuah pilar batu yang bisa untuk menghalang musuh yang akan bertahan sampai pilar itu berhasil dirobohkan atau akan hancur jika tidak diserang musuh untuk beberapa detik. Untuk pilar ini akan muncul ketika Mandragora di-deploy. Ini mirip-mirip dengan talent kedua dari Dust yang bisa munculkan naga itu ya. Untuk base skill Mandragora mungkin bisa kita masukkan ke control center. Karena aku nggak tahu dia harus start di mana, jadi mending di control center aja. Lalu untuk recordnya mungkin akan menyinggung tentang masa lalu dia di Dublin atau berkaitan dengan kebenciannya dengan pemerintah Victoria.
atau berkaitan dengan orang-orang yang pernah bertemu dengannya atau yang Mandra Gora kenal seperti Eblana, Harmony, Hon, Rick, Pepip, atau mungkin juga Misery, dan beberapa tentang Rhodes mungkin. Untuk penampilannya, kita bisa mengambil dari penampilan bosnya untuk Elite Non sampai Elite 1, dan untuk Elite 2 bisa kita ambil dari buatan fans, yaitu yang ini. Itulah penjelasan jika Mandragora playable. Sekali lagi, video ini hanyalah untuk hiburan semata. Jika ada kesalahan kata-kata atau lain-lain, bisa komentar di kolom komentar, subscribe bagi yang belum subscribe, dan like jika menyukai video ini. See you!